مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita saat ini sebetulnya sudah berkali-kali diperingatkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah bahwa kehidupan ini semuanya telah ditentukan, tercatat dengan ilmunya Allah. Manusia tidak mungkin keluar daripada apa yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya Allah. Allah telah menentukan sebagian di dalam perjalanan kehidupan manusia ini yang tidak bisa dirubah, yang pasti. Kemudian Allah melepaskan sebagian lagi dalam perjalanan kehidupan ini yang terserah manusia untuk menjalaninya. Dan seluruhnya itu dicatat oleh Allah, telah tercatat dalam kitabnya Allah, termasuk kebebasan yang diberikan oleh Allah itu. Dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh manusia. Nah, di sini ujian buat manusia, ujian buat makhluk. Ya. Allah memperingatkan berkali-kali adanya iblis, makhluk yang bersumpah di hadapan Allah, makhluk yang sombong, makhluk yang terlaknat, makhluk yang takabur di hadapan Allah dan bersumpah di hadapan Allah ingin mengganggu manusia dan ingin menyesatkan manusia, ingin menghancurkan manusia sesesat-sesatnya, sehancur-hancurnya. Ini dendam iblis. Dan iblis ini tidak pernah lengah. Dia selalu mengawasi manusia dengan tentaranya, dengan pasukannya, tidak pernah lengah. Tetapi alhamdulillah, Allah juga tidak pernah lengah untuk mengawasi manusia, mengawasi makhluk-makhluknya. Allah selalu menjaga manusia yang mendekat kepada Allah, yang masuk dalam bentengnya Allah, yang masuk dalam penjagaannya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengganggu manusia yang berada dalam bentengnya Allah. Dalam riwayat, bagaimana iblis ingin mengganggu manusia yang paling soleh di zamannya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dia minta izin dulu kepada Allah, ingin menghancurkan Nabi Ayub. Harta bendanya dibakar oleh setan, dimusnahkan oleh setan. Anaknya, keluarganya, semuanya dimusnahkan, dibunuh, terbunuh sampai habis. Kemudian jasadnya dilemahkan dengan penyakit, dengan segala macam. Ya. Tapi Nabi Ayub tidak bergerak. Dan bahkan Nabi Ayub melapor kepada Allah bagaimana setan ingin mengganggu dia, merusak dia. Ini ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita kehidupan ini melalui Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah. Supaya kita tahu bahwa semua ini rencananya iblis yang ingin menyesatkan manusia. Dan ternyata iblis tidak mungkin bisa mengganggu siapapun tanpa izin Allah. Izin, selalu minta izin kepada Allah. Sebelum menyesatkan manusia, dia selalu minta lapor kepada Allah, minta izin. Nah, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang masuk bentengnya Allah, orang-orang yang syahadah, orang-orang yang sholat, itu sebetulnya dia sudah masuk dalam perlindungan pengawasan Allah. Tetapi manusia seringkali takabur, manusia seringkali lengah, sehingga dia menjadi temannya iblis. Orang yang takabur, yang merasa suci, yang merasa benar, yang bisa mengetahui sesuatu, yang bisa meramal sesuatu, ini tidak ada bedanya dengan iblis. Dia terpesona dan dia takabur. Adapun wali-walinya Allah, orang-orang soleh, dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali dapat izin dari Allah. Dan yang dia sampaikan adalah sesuatu yang pasti benar, yang ada manfaatnya.
bukan untuk kesombongan atau takabur dan sebagainya. Nah, ini zaman sekarang ini manusia ketakutan segala macam. Manusia diberikan bayang-bayang yang segala macam sampai luput daripada Allah. Maka itu kita kembali sama Allah. Bagaimana cara kembali perbaiki sholat kita? Sholatnya dibenerin, waktunya dijaga, lalu minta kepada Allah supaya diterima sholatnya. Waktu berdiri ngadep kepada Allah yang gembira, yang mengucapkan waktu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, yang senang kita seolah-olah sudah berhadapan dengan Rasulullah. Lalu rasakan jawabannya Nabi Muhammad. Ini mungkin pertama kita tidak merasa, dua kali, tiga kali. Kalau ini diulang-ulang lalu kita hadirkan Nabi Muhammad dalam sholat kita, lalu kita nikmati itu sholat, maka kita akan mendapatkan itu yang kita harapkan. Dan kita akan terjaga di situ. Ya, semua bacaan-bacaan yang kita lakukan dalam sholat itu sesuatu yang mulia dan besar di hadapan Allah. Lalu kita tidak menikmati itu, tidak menikmati berdiri menghadap kepada Allah. Nah, ini yang kita suka luput. Maka penyakit datang, setan datang, segala macam datang. Tapi ada ya, penyakit yang diberikan oleh Allah sebagai ujian untuk mengangkat dirinya. Ya, waktu Rasulullah sahabatnya sakit, panas, kata Rasulullah, panasmu satu hari itu akan menghapus dosamu satu tahun. Maka sahabat minta diberi panas. Zaid bin Haris itu meninggalnya karena panas. Minta kepada Allah, siapa yang tidak mau diberi panas satu hari, dihapus dosanya satu tahun. Sahabat itu begitu mendengar Rasulullah begitu, dia minta diberikan panas sampai wafat dan dibersihkan dosanya oleh Allah, karena yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu mana rahmat, mana musibah. Kadang-kadang Allah membersihkan dosa kita, membersihkan apa namanya penyakit yang ada dalam diri kita ini dengan waktu yang sebentar. Nanti akan diganti yang besar oleh Allah. Semua ini ada rahasianya Allah yang kita tidak tahu. Sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam memberikan pelajaran pada Nabi Musa sesuai yang Allah mau memberi pelajaran. Kapal diberi bocor, orang dibunuh, rumah dirobohkan. Yang sampai Nabi Musa bingung melihat itu. Tapi itu rencananya Allah semuanya. Artinya kita tawakal yang Allah, yang dekat, tawakal yang pasrah sama Allah, yang yakin sama Allah. Dan tidak gampang. Gampang diucapkan tapi prakteknya sulit. Tapi karena itu kalau kita dekat kepada Allah, zikir kepada Allah, sholatnya diperbaiki, kalau bisa puasa-puasa, kalau diberi harta sedekah, kita kemudian mintakan maaf untuk umatnya Nabi Muhammad, mintakan maaf untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga, handai taulan kita, guru-guru, semua kita doakan. Itu sebab Allah mengangkat segala macam kesulitan. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.